Pemirsa, Partai Perindo terus menunjukkan kepeduliannya terhadap kesejahteraan bangsa. Melalui para Kartininya, Perindo menggelar bazar sembako murah demi turut menstabilkan kondisi ekonomi masyarakat. Tidak stabilnya harga kebutuhan pokok merupakan cermin dari kondisi sosial dan ekonomi yang semakin memprihatinkan. Untuk membantu masyarakat kecil dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, Kartini Perindo mengadakan bazar sembako murah di kawasan Marunda, Kepuh, Cilincing, Jakarta Utara. Warga yang antre sejak pagi sangat senang dan antusias dengan kegiatan bazar sembako murah. Ya, alhamdulillah seperti membantu aja gitu kan. Lebih murah ya. Ke depannya pengen ada lagi Bu bazar seperti ini. Ya, rasanya ya enak lah. Ya, rasanya ya gimana ya? Ya udah alhamdulillah lah ya kan ada bantuan beras ya kan, ada beras murah ya kan. Tidak hanya beras, Kartini Perindo juga menjual kebutuhan pokok lainnya seperti minyak, sayur, dan gula sehingga bisa meringankan masyarakat. Setelah kita beberapa kali bazar, jadi memang minat dari beras itu yang paling tinggi. Jadi kita tetap fokus di beras gitu. Apalagi sekarang mau Ramadan ya, harga-harga sembako sangat mahal. Bazar murah untuk masyarakat akan terus dilakukan Kartini Perindo sebagai bentuk kepedulian Partai Perindo terhadap masyarakat kecil sehingga bisa ikut berkontribusi untuk mensejahterakan masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan, MNC Media melaporkan.